Semuanya, ketemu lagi sama aku Devina. Di video kali ini aku lagi main game yaitu Seal Plus Wipes PvP. Nah, aku lagi mau evolve pet aku ya. Aku lagi pakai Blue Eagle dan lagi di GB ya. Karena memang di sini tuh harga petnya mahal ya. Kalau kalian punya pet yang rare gitu tuh harganya bakal mahal banget. Jadi worth kalau kalian GB dan kalian jadi yang rare, berarti kalian hoki. Nah, di sini aku lagi GB Blue Eagle ya. Ini aku kasih Game Master Viagra supaya naik persennya tuh cepet ya. Terus selain itu aku juga lagi GB pet yang lain ya. Kalau kalian lihat itu aku punya 2 Black Salamander dan satu lagi Blue Eagle yang udah ready evolve. Nah, aku ada satu lagi sih si yang Mandragora ya. Nah, Game Master Viagra-nya ini kalian bisa dapetin dari gacha ataupun kalian beli aja pakai segel di Elim. Nah, aku mau kasih tahu kalau di sini itu ya di Seal Plus Vibes PvP bahan evolusi pet-nya itu berbeda dengan seal yang lain. Jadi kalian mesti lihat di wiki-nya Seal Plus Vibes PvP ini ya, di website-nya. Kalian ke wiki-nya ya, terus kalian bisa lihat deh bahan evolusinya. Kayak gini, Ansa Blue Eagle nih bahannya kayak begini ya kan. Nah, terus di sini tuh enaknya lagi ya, di wikinya ini kalau kalian mau nyari bahan evolusinya, kalian bisa search di wikinya nih ya kayak gini. Misalkan search apa Golden Bowie tadi kan bahan evolusinya. Ya, kita search. Nah, kalian bisa tahu nih dia dapatnya tuh dari mana. Jadi dari si Conceited Ostrich, dari Mountain Travia, Cool Boy, dan lain-lain. Nah, jadi kalian bisa tahu nih dapatnya dari mana. Ini membantu banget sih si wiki ini ya. Kalian bisa lihat juga bahan evo-nya ini ya, si Black Salamander. Dan juga si, apa ini, aku sih yang Mandragora. Kalian bisa lihat di wikinya. Nah, kalian harus nyari ya bahan-bahan ini dari monster ya, karena nggak bisa beli di NPC kayak gitu. Jadi benar-benar ini gamenya itu menyenangkan sekali ya, karena kalian benar-benar ngerasain main gameplaynya si Seal Online ini, dimana kalian harus farming, harus nyari-nyari equipment kayak gitu. Nah, ini aku sudah dimakan ya satu GMPG-nya, tapi belum ready evolve. Jadi aku akan cepetin videonya di yang sudah ready evolve 5 pet aku. Dan kita akan lihat pet aku bakalan jadi apa. Apakah akan ada yang rare? Nah, ini dia, aku sekarang sudah ada di NPC untuk evolusi petnya ya. Semoga aku bisa jadi yang rare. Nah, ini aku pakai char lain ya, karena inventory-nya penuh kalau pakai char aku. Karena aku akan evolve 5 pet ini dan ada ini nih ya, si equipment-equipment ini. Aku akan evolve si Mandragora, terus si Blue Eagle, dan juga Black Salamander ini. Nah, kita langsung aja evolve. Ya, kita masukin ini si Blue Eagle. Kita masukin bahan-bahannya. Ini nyari ya, ini nyarinya susah. Jadi kalian semangat kalau mau evolve petnya ya. Bone kita masukin. Kan. Four leaf clover. Naikin satu lagi. Apa ya, satu lagi ya. Ini kita udah, ini udah, ini kayaknya deh rambut ya, ini belum dimasukin, lupa. Aku simpan klik ya, jadi apa, serem, teng 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 teng. Udah lama loh aku nggak evo pet ya. Di sini aku karena masih baru main, jadi aku belum punya pet, aku harus evo ini. Sudah, apa nih, lama hilangnya ya. Jadi Blue TB. Kita nggak apa-apa, kita masih punya lagi 4 lagi buat Evo. Kita masukin lagi bahannya.
makan. Pengen gitu mau nyepet yang rare ya. Jadi apa nih? Jadi apa nih? Sama sekali. Jadi blue tebe lagi. Terus ini langsung kelihatan gitu lagi ya di instan. Apa-apa, coba yang mandragoranya ya. Kali jadi fly. Dan dulu bahannya poli satu lagi ini nih HOG ya, Heart of Golem. Oke, kita kasih makan. Tahan dulu bentar. Sudah. Ada. Jadi apa nih? Jadi apa nih? Mandra nggak fly. Oke, lanjut kita evolusi ini ya, Black Salamander. Kita evo. Kalau yang Black Sala nih, equipmentnya nggak terlalu banyak ya, kayak si Blue Eagle. Kalau Blue Eagle, equipmentnya banyak. Oke, kita kasih makan. Jadi dong yang rare, masa ini udah 4 biji nih ya, kalau nggak jadi. 5 biji kayaknya ada deh, satu jadi gitu ya. Sukses. Masa sih aku Evo di sini belum pernah gagal sih pakai bahan ini. Kok kayak di feel-feel lain mungkin kan kayak bisa gagal. Kayaknya di sini kayaknya ya nggak bisa gagal. Apal juga sih ya. Tapi itu bagus lah kalau nggak gagal. Kalau gagal kan dia kayaknya persennya ngurang lagi gitu dari 0. Gak bisa langsung di-evolve dan harus nyari bahan lagi. Oke, last nih, last bener-bener last. Jadi apakah green wing gitu? Jadi green wing gak apa-apa deh kalau supply. Jadi apa nih? Ya, jadi naga pink lagi, nggak ada yang jadi yang rare. Tapi nggak apa-apa sih, mandra aku masih bisa jadi yang rare aja. Oke, sekian video evolusi petnya. Nanti aku akan coba lagi kumpulin pet-pet dan aku akan evolve lagi sampai dapet yang rare. Jangan lupa untuk like videonya dan juga subscribe channel aku ya. Bye-bye.